Oke guys, kita perbaiki kawasan ini. Mantau ada bambu-bambu unik di kawasan ini. Kita lihat dulu. Inilah kawasan bambu-bambu. Tapi ada yang di dalam tuh pun ada. Sini tepi itu. Oke. Kita jalan dulu. Kosan ini. Nah, di sini pun banyak juga lah jenis-jenis bambu di sini. Saya belum kroka dia sepenuh. Semua kena kosan ini pun besar juga kawan. Kosan bambu di sini banyak lah kosan bambu di sini. Di sana tuh di dalam ini memang kosan bambu lah, di sini kosan bulu. Di depan kita tuh pun ada. Pada hari ini juga cuma saya nak menjelajah kawasan sini lah. Kita lihat dulu bagaimana kawasan sini. Inilah kawasan bambu. Banyak juga bambu di sini. Kita jalan lagi. Oke okay guys, hari ini juga saya nak pergi ke kawasan air terjun di sini, di kampung saya ini, kampung Ruih Mawang. Saya nak pergi ke air terjun yang dipanggil mereka Tak Baru, memakan masa lebih kurang 45 menit lah perjalanan dari kampung saya sampai kawasan itu. Inilah bambu-bambu yang mereka tebang tuh. Nah, banyaklah bambu di sini. Bambunya juga ini, bambu ini tidak dirawat lah, tidak dibersihkan apa semua. Nah, beginilah rupa itu. Ini banyak-banyak lah jenis bambu di sini. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, gunung tuh yang kita akan pergi, yang di sana tuh. Kesitulah kita, akan menerukai gunung itu. Kita ni baru ada di bawah dia, belum lagi ke di atas dia lah, lagi setengah lah satu ni. Okay, kita jelajah dulu. Di sini pun ada pohon bambu di dalam tuh.
Di sini banyaklah jenis-jenis bambu di sini. Sekiranya kita ingin membolang, bolehlah bambu di sini. Berbagai-bagai jenis, size dan bentuk dia. Cuma kita belum pasti lagi sama ada dia ada keunikan dialah. Ini pun ada. Ini semua hutan bambu lah. Di tepi, di atas. Ini di depan kita ini, di dalam tu semua banyaklah bambu-bambu di sini. Mungkin ada yang unik, kita belum pasti lagi. Ini banyak keunikannya lah. Ini memang setiap jalan ini tidaklah berapa jauh ada bambunya. Di tepi-tepi, di dalam. Ini tidak ada orang pernah nak meroka bambu ini. Ini semua bambu. Tepi sini. Di sini memang banyaklah jenis-jenis bambu kawan. Hebat dan mantap. Tapi kita belum teroka dia 100% lah kawasan ini. Nah, yang di dalam tuh. Pohon bambu. Semua sini semua pohon bambu lah. Tidaklah berapa besar. Ini kan bambu. Semua bambu di sini. Belum lagi kita sampai di atas. Wah, di depan-depan tuh. Nah, di sini. Beginilah keadaannya di kawasan Bonyo ini. Terutama sekali di kampung saya ini. Kampung Riih Mawang. Beginilah bambu-bambu yang ada di kampung saya ini. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang di bikin lemang. Ini semua ini lah. Ini semua dia jenis-jenis bambunya. Okay. Di depan tu pun ada. Ini kebun-kebun getah. Inilah rupa kawasan kami di sini. Ini jenis bambu unik yang kita nak cari. Rebungnya pun ada. Inilah yang bagus.
sejalan lagi. Kita terokah bambu-bambu sini. Ini pun ada juga satu. Ini yang besar bambu ini. Oke. Ini yang besar bambu di sini. Di depan sini pun ada. Di atas sini pun ada. Di dalam. Di sini. Bambu sini cuma untuk kegunaan harian lah. Nah, ini kita turun bukit. Kita naik bukit tadi, kita turun bukit. Di atas sana tuh ada pohon tapang yang besar. Di tepi sini pun ada buluhnya. Ini pokok durian. Pokok durian. Oke. Kita tengok. Oke guys, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.